Ramadan, bulan penuh berkah dan kebaikan. Bulan di mana kita mengharapkan pahala dan ampunan. Ramadan tidak melulu soal menahan lapar dan dahaga, melainkan tentang beribadah khusyuk pada Sang Pencipta. Puasa 30 hari lamanya menjadi tantangan tersendiri. Apakah cukup untuk memperbaiki diri? Tiap tahunnya Ramadan tak datang dua kali. Sangat disayangkan kalau kita malah asyik urusan kerja dan materi. Bersujud dan mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Sejenak meninggalkan segala urusan duniawi. Meski rasa rindu dengan keluarga sudah tak terobati. Memaksakan kehendak juga tak sejalan dengan nilai puasa itu sendiri. Saat berkumpul bersama keluarga sangat dinanti-nanti. Namun tak mengapa, kita jalani melalui teknologi telekomunikasi. Jaga semangat diri di masa pandemi. Rayakan Idul Fitri penuh arti. Selamat Hari Raya.